Macam mana Ustaz nak tahu bala dengan ujian ni? Apa dia tu bala, apa dia tu ujian? Setiap orang dalam dunia ini, miskin, kaya, masyhur, tidak masyhur, berpangkat atau tidak berpangkat, kesemua itu ketika mana membuatkan orang itu dekat dengan Allah, maka itu nikmat untuk dia. Kita jangan tengok orang, Allah Ta'ala bagi kat dia tiga orang, anak dia cacat. Pernah jumpa tak? Tiga-tiga cacat. Ada? Ada yang empat semua cacat. Ada. Kita kata tu dia lah dulu buat teruk sangat. Eh bukan, belum tentu. Kalau anak dia tiga orang cacat tetapi itu membuatkan dia dekat dengan Allah, maka itu nikmat kepada dia. Allahu Akbar. Bukanlah kemiskinan itu petanda aras bahawa orang itu sedang diazab. Sedang dibala oleh Allah, bukan. Key dia, apa saja keadaan, ketika mana keadaan itu membawa seseorang itu lebih dekat kepada Allah, maka itu adalah nikmat untuk dia. Masya Allah. Sama ada benda itu kecacatan, atau kemalangan, atau kesakitan, atau kemiskinan. Ataupun tak ada orang kenal dia pun. Uwais Al-Qarni orang tak kenal. Makhluk dunia tak kenal. Tidak famous dia, tinggi, tak ada pangkat dia. Sangat tinggi di sisi Allah. Betul. Kemudian yang kedua, apabila Allah Ta'ala uji, sama ada yang pertama untuk angkat kedudukan. Para Nabi, Rasul, jarang sangat buat kesalahan. Tapi Allah uji. Allah uji. Itu untuk angkat kedudukan. Sebab kedudukan dalam syurga tak sama. Seperti mana gaji kita tak sama di dunia ni. Ada yang 800 ribu, ada yang 30 ribu. Macam itulah dalam syurga, tak sama kedudukan. Jadi level dia lah. Sama, dalam syurga pun ada level. Allahu Akbar. Ketika mana seseorang itu diuji oleh Allah, maka itu mengangkat kedudukan dia. Kenapa orang soleh diuji? Untuk angkat kedudukan. Orang yang paling banyak diuji adalah para Nabi. Dan Nabi yang paling banyak diuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian Nabi bermula dalam kandungan. Nabi duduk dalam kandungan ibu dia, kelingan ayah. Ujian pertama. Kalau saya senarai ujian Rasulullah, kita semua akan angkat tangan, tak ada siapa diuji sebegitu. Maksudnya Nabi sebut manusia yang paling banyak diuji oleh Allah para anbiya. Sebab tu level depa yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Maka dengan sebab itu, orang biasa pun bila Allah banyakkan ujian, itu tanda kasih Allah. Allah sayang Ustaz kan? Allah sayang. Setiap kali Allah bagi ujian, itu tanda Allah masih merahmati dan melihat orang itu. Maksudnya adakah kalau satu orang tu langsung tak terima ujian, Allah murka kat dia? Ya. Hati-hati. Dia kata, langsung tak pernah sakit, langsung tak pernah miskin, sentiasa kaya. Happy aja. Sampai langsung tak pernah diuji. Macam Fir'aun. Adakah? Ada Fir'aun. Oh Fir'aun itu Fir'aun tak sakit. Semua kerajaan keliling tu banyak ufti dengan kerajaan Fir'aun. Punyalah kuat dia punya tentera. Dia tak pernah miskin daripada kecil, dia tak pernah sakit. Allah sebab itulah sampai dia ingat dia ni Tuhan. Dia isyari diri dia Tuhan dengan kehidupan dia yang mencecah ratusan tahun, berapa ratus tahun umur dia. Sampai dia ingat dia Tuhan sebab tak pernah diuji. Kerana ketika itu Allah sudah tidak peduli kepada dia. Allah tak pernah teringin untuk tarik dia, untuk jentik dia, untuk tarik dia kembali. Hati-hati orang yang semakin tua tetapi semakin jahat.